Nah ini kalau tadi kan komentar dari teman-teman Vildan yang pernah berduet dengannya. Ini kita sudah merangkum tidak hanya teman-teman sesama bintang yang dilahirkan dari Indosiar, tapi para senior pun berkomentar tentang sosok Vildan. Kita lihat bersama, ini dia. Pendiam ya, kalau buat orang yang gak kenal. Ciri khas dari seorang Vildan itu gazalnya. Yang paling aku demenin kalau dia udah main swing. Mahir memainkan gitar. Penampilan Kak Vildan yang paling Rani inget itu lagu Gerua. Gerua? itu Vildan. Kalau ditebak-tebak single terbaru Vildan apa ya? Apa ya? Tebakan aku. Percintaan. Mungkin romantis, mungkin sedih. Saya nggak bisa menebak, tapi saya berharap di single Vildan terbaru ini ada sesuatu yang berbeda. Untuk single terbaru Vildan, mudah-mudahan lebih diterima lagi di semua kalangan masyarakat. Lagunya yang pasti singlenya booming, amin. Banyak yang suka. Nomor satu terus. Berikan nuansa baru, lagu dangdut milenial. Menginspirasi anak-anak yang lain untuk bisa mengikuti jejak. Wow. Itu dia ya. Setiap momen melekat ya, Tafil dari membekas sekali ya, berkesan. Happy birthday.